dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Para personel TNI memperingati Isra Mi'raj di Aula Makodim 0318 Natuna. Peringatan Isra Mi'raj ini dilaksanakan terpusat di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa Isra Mi'raj yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan persatuan bangsa. TNI Angkatan Darat diharapkan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam mengatasi kesulitan rakyat. Kegiatan ini juga untuk mendoakan rakyat, khususnya di Kabupaten Cianjur yang terdampak bencana alam beberapa waktu yang lalu. Selain peringatan Isra Mi'raj Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2020, itu juga berkaitan dengan kita mendoakan agar rakyat, khususnya yang ada di Cianjur yang terdampak bencana alam kemarin, ini bisa segera pulih kembali, dan insya Allah dengan adanya doa ini bisa menghindarkan seluruh wilayah yang ada di NKRI ini dari segala bala dan bencana. Tidak hanya zikir dan doa bersama, Istiqosah Kubro ini diawali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, khotmul Quran dan sholawat Nabi, serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Selain itu juga diisi dengan tausiah oleh para ustaz. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rasid, Tim Ainews, melaporkan.